Ayo Ustaz. Udah mulai ya. Tafadhol Ustaz untuk YouTube dan Zoom, insya Allah sudah standby Ustaz. Barakallahu fiik. Nah. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayuhan al-hudur al-kiram. Sada wa sayyidat al-kiram. طيب نحن مع بعض التدريبات طبعا في الدرس التاسع kita lanjutkan pelajaran ke-9 jadi 3 ya al-juz al-thalis الآن مع الدرس التاسع مع بعض التدريبات طيب الآن تدريب السابع نعم تدريب السابع ثاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية ثني jadikanlah kalimat-kalimat yang ada garis bawahnya ini musanna. Nah, contoh aina ammuka ya ibrahimu aina ammaka ya ibrahimu. Baik, alhamdulillah, idzan al-amr sahal. Natlub minal hadirin. Naam. Baik. Fadli Sayyidah Binkir. Rakam sabi. Naam. Ajibi jami'an. Rakam sabi. Fadli. Irfa' yadaka. Irfa' yadaika. Okay. Mada qalat. Mada qalatil mud. Mar'atu libintiha libintaiha okay. Ya naam gosal ta rijli. Ya, boleh gosal ta, boleh gosal tu, boleh. Enggak apa-apa. Saya mencuci kaki ke saya. Gosal tu rijlaya. Oke. Okay. Hadza tilmizuka? Apakah ini muridmu? Ahadani tilmi tilmizaka. Oke. Khud risalata. Risalataka. Khud risalataika. Oke. Da'a ukasyatu baitahu. Ukasya menjual rumahnya. Ba'a ukasya tu baitaihi. Naam. Hada lisur. Hada siwaru. Oh, hada siwaru samanuhu ma mi'atu riyalin. Mi'atu riyalin. Gelang ini harganya 200 rial. Hada siwaru. 100 rial. Kita suruh berubah. Oh ya. Mi'atu riyalin. Hada siwaru. Samanuhu mi'ata riyalin. A'taitu al-ajiro mi'ata riyalin. A'taitu apa? Karyawannya. Memberikan al-ajir boleh karyawan, boleh pegawai. Pegawai boleh apa? Buruh ya. Al-ajir. Guru boleh. Ajir itu ya pokoknya orang
orang yang kita sewa sehari 100 ribu, 200 ribu, ya bisa karyawan. Kalau karyawan konteksnya untuk orang kantor gitu ya. Kalau kalau guru untuk kerja biasanya kasar, gitu ya. Nanti kan ada buruh harian. Nah, tip. Jadi memberikan mananya pegawai saya gitu ya, memberikan pegawai 100 rial. Jadi akto itu al ajiro mi'atai rialin. Naam. Ahuhu tabibun. Ahuhu tabibani. Jadi saudara boleh akhwahu tabibun boleh atau akhwahu tabibani enggak apa-apa. Akhwahu. Oke. Tabhasu Fatimatu an akhiha. Tabhasu Fatimatu an akhwaiha. Mata abuhu. Mata abawahu. Naam, ahsan tibaraka wa fiik. Baik, syukran. Nah. Fadli al-an. Naam. Sayyidah Carla, tafadhali. Yang kedua, suruh menyandarkan saja ke dhamir apa? Mutakallim. Nah. Nah, Ustaz. Akhawani, akhawaya. Ukhtani, ukhtaya. Abawani, abawaya. Sodiqani, sodiqoya. Zamilani, zamilaya. Yadani, yadaya. Ainani, ainaya. Ah, kelas. Aywa, ainani, ainaya, ainaya. Oke. Okay. Naam. Ahsanti, syukran, alantasian. Tambahkanlah atau sandarkanlah kalimat-kalimat yang ada garis bawahnya ke ya mutakallim ya. Terus ini suruh kasih harokat. Gosal tu ar-rijlaini. Gosal tur-rijlaini. Gosal tu ar-rijlaini. Sekarang ar-rijlaini ini kita sandarkan ke ya al-mutakallim. Jadi apa yang harus dibuang? Alif lamnya dibuang. Ya. Rijlaini ini tinggal apa namanya? Rijlaini ini jadi apa? Plus ya. Jadi double ya-nya. Rijlaiya, rijlaiya. Oke, ini mudhaf. Oke. Nah, oke. Oke. Baik, fadli. Maafi. Laisat bihadirah. Naam. Ummu Tabir. Fadli. Naam Ustaz. Naam Fadli. Gommatul Aynani. Gommatul Aynani. Aynani.
Ghammatul ainaini. Jadi ini alif lamnya dibuang, disandarkan ke yang mutakallim. Jadi ghammatu ainayya. Ghammatu ainayya. Ghammatu ya. Oke. Okay. Tiga. Apa? Da'awaitu sadiqaini. Da'awaitu sadiqaiya. Da'autu sadiqaiya. Da'autu. Da'autu sadiqaiya. Oke. Sa'altu zamilaini. Sa'altu zamilaini. Sa'altu zamilaya. Oke. Rafa'tul yadaini. Rafa'tu yadaya. Oke. Al-ustadhani min Misra. Ustadaya min Misra. Oke. Aina wajadta ad-daftaraini. Aina wajadta daftaraya. Innal akhawaini amilani jalilani. Inna akhawaya aliya. Alimani jalilani. Dahabtu ila makkata ma'a abawaini. Dahabtu ila makkata ala abawaya. Ma'a abawaya, oke. Teman. Sogo. Do'an. Bo'an. Nah, Ustaz. Doa kolimani. Kolamani. Kolamani. Doa. Nah. Doa kolamani. Doa kolamaya. Baik. Ahsan tibarakallahu fi. Naam. Naam. Ahsan tibarakallahu fi. Allahumma salli ala Muhammad. Naam Sayyidah Erni. Tafadhali. Ataqra'in. Ini baca yang 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ammal al-amthilatal adiyata li kila wakilta. Al-alif. Aina akhuka. Aina akhwaka. Aina akhwaka. Kila huma fi. Apa ini tadi? Di Masko. Ya, nomor alif perhatikan. Aina akhwaka kilahuma bi Dimasko. Di mana dua saudaramu? Keduanya. Jadi apa kilatnya? Kedua. Keduanya kilahuma bi Dimasko. Ini pakai kila. Karena akun ya. Mudakar dulu pakai kila. Nanti kalau mu'anas pakai kilta. Oke, lanjut. Aro'aital mudarrisaini? Naam, ro'aitu kilaihima. Oke, okay. Nah ini sama ya, cuma ini mansub. Ini mansub ya, karena ini sama dengan musanna. Kila, kilta ini dianggap musanna. Jadi dia marfu'nya dengan alif, majrur dan mansubnya ditandai dengan ya. Ya. Oke. Okay. Ara'aital mudarrisaini. Nah, di sini berarti kan mudarris mudzakkar jadi pakai kila. Tapi karena dia mansub jadi kilaihima. Naam ra'aitu kilaihima. Jadi enggak ra'aitu kila kilahuma. Kenapa enggak ra'aitu kilahuma? Karena mansub. Mansub. Oke. Okay. Naam, tsumma ba. Ba aina talibatani aljadidatani kiltahuma indal mudirati. Perhatikan yang ini aina talibatani
al jadidatani at talibatani muannas. Makanya pakai kilta. Ini marfu'. Kiltahuma indal mudirati, keduanya bersama kepala sekolah wanita ya, kepala sekolah wanita. Terus ayya surataini hafizta, hafiztu kilaitihima, kiltaihima, hafiztu kiltaihima. Ini li'annahu mansub. Ini ayya surataini hafizta, asalnya hafizta ayya surataini. Jadi ini mansub. Mukaddam Ustaz ya. Terus ini mudhaf ilaih. Jadi majrur. Jadi kalau musanna majrurnya dan mansubnya itu dengan ya. Oke ya, nomor lebih. Masih ada ini. Lanjut. Abil Arabiyyati. Abil Arabiyyati katabatal unwana ambil fursaniyati. Ambil apa itu? Farsiyah. Aywa. Farsiyati kata betul bikil taihima. Oke, nah, cuma man minkuma maridul al-yawma kilana maridun. Oke, di sini man minkuma maridun al-yawma kilana maridun. Kalau di sini kilana apa? Kami berdua gitu ya. Jadi kami sebetulnya kalau mau ngomong kuluna juga boleh ya. Kuluna maridun, setiap kita sakit. Boleh, tapi karena ini spesifik man minkuma, siapa di antara kalian berdua, kalian tapi berdua. Kan ada kalian lebih dari dua ya, kalian berdua saja gitu ya, kan termasuk kalian walaupun berdua. Makanya kilana, keduanya, kedua-dua dari kami, kedua-dua dari kami, kilana maridun, kilana maridun, kilana maridun. Kalau ini kan tergantung yang ngomong ya. Kalau nanti yang ditanya itu perempuan, man minkuma maridotun, contohnya ya kilana, kila, kiltana, mari, mari, maridun. Nah, baik, tiga. Min aina talibatani aljadidatani kiltahuma minar riyad. Oke, terus kiltahuma ya, keduanya ini normal ya, sudah kita pelajari kiltahuma. Terus ayya mudarrisaini sa'alta, sa'altu kilaihima, sa'altu kilaihima. Oke, barakallahu fika santi. Ustaz, itu ya. Nah, maridnya kan ini man minkuma, berarti kan musana Ustaz ya. Kok maridnya tidak musana Ustaz? Marid bukannya mufrad Ustaz? Oke. Ini boleh kalau khobar, khobar apa namanya, walaupun khobar itu harus mengikuti mubtada. Apa namanya, mubtada tadi tidak mutlak ya. Kalau itu memang keterangannya sudah cukup ya, keterangannya sudah cukup, terkadang kan masdar juga bisa jadi, bisa jadi apa namanya, khobar. Jadi enggak harus, yang penting maknanya sudah dipahami. Kayak ini soalnya ada kilanya. Nah, seperti gini, kuluna, setiap kita, kuluna maridun. Nah, jadi kekulunya itu kulun, kekulunnya ya, setiap. Jadi enggak mesti kuluna mariduna. Ya begitu juga bisa sih. Nah, al-amruas ya. Ya jadi maridun boleh, apa namanya, kuluna maridoni. Nah, enggak apa-apa. Tapi begini udah cukup seperti tadi tuh.
kila apa namanya kilahuma kedua-duanya maridun karena keduanya jadi ke-nya itu walaupun di sebutnya boleh aja itu pilihan nah jadi karena keterangannya jadi setiap itu bisa mencukup untuk orang-orangnya nah Marid masdar ya, Ustaz ya, bukan ismul fa'il ya. Sifat musyabbah dari itu apa namanya? Bukan masdar, kalau masdar itu maradun. Nah, maradun masdar. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Jadi boleh ya, kila, kulu ya. Nah. Itu pakai satu saja keterangannya. Kalau yang kasus seperti ini jadi kila nah maridun, kiltana, maridotun, mungkin kalau yang perempuan, ya. Oke, boleh. Nah, karena itu udah cukup. Keterangan itu cukup. Nah, oke, warahmatullahi wabarakatuh. Santi al-an, azib anil asilati, al-atiya, mustakmilan kila wa kilta. Mustakmilan kila wa kilta. Oke, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ibu Ummu Zalfa hadirah. Hadirah Ustaz. Naam. Tafadhal ayyul qalamaini dha'a. Pulpen yang mana dari keduanya yang hilang? Ayyul qalamaini dha'a? Suruh pakai kila atau kilta? Kilahuma. Naam. Gimana? Berarti doa kilahuma keduanya nah, hilang doa kilahuma atau kilahuma doa boleh ya doa bisa kilahuma dibalik. Atau kilahuma doa jadi kilahuma doa oke ayat kita ayat kita ini turidu antasteria Uridu an ashtariya kilaihima. Kenapa pakai kila? Kilai? Karena muzakkar. Ya. Tuma. Apa? Mudhaf. Mudhaf. Maf'ul bih. Terus yang ketiga, ayyal majallataini qara'ta. Orang tu kilai kiltaihima. Kiltaihima. Karena mu'annas. Oke, terus. Ayah sa'ata ini surikot. Surikot. Surikot kiltahuma. Surikot kiltahuma. Boleh? Surikot kiltahuma. Kiltahuma. Okay. Ayyal lughataini ta'rif al-urdiyata amil faransiyata ta'rifu kiltaihima. Faransiya. Baca yang benar. Al-urdiyata amil faransiya. Persia. Ya, Persia. Oke, terpari yang atas tadi. Persia. Ya, Iran. Nah, terus. Ta'rifu. Ta'rifu kiltaihima. Oke. Kiltaihima. Ayyal umlataini indaka al-junaihu amid-dular. Indi kilahuma. Indi kilahuma. 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 Yang benar kilahuma. Umlatan. Umlatun. Kilahima. Umlatun. Oh, indi. Kiltahuma. Aywa. Kiltahuma. Umlah. Umlah. Ayu mudarisati. Umlah jumlah ya, Ustaz. Umlatun. Mata uang ya, Ustaz. Umlah. Mana umlah? Ya, mata uang. Oke, oke. Mata uang. Kalau mata ikan. Ayo mudari satil fiqhi. Ya.
Ingat mata ikan, ada penyakit mata ikan itu. Tep, nah baru lebih. Tep, tujuh. Ayu mudari satil fiqhi wabal yauma. Ayu mudari ini apa ini? Ayu mudari baca yang kata tiga. Mudari saya. Ayu mudari saya. Ayu mudari saya fiqhi wabal. Ayul mudari sayil fiqhi ghoba. Asalnya apa? Ayu mudari sayi ini tapi dibuang nunya karena mudhaf ya. Terus karena dia majrur dengan ayu jadi ayu mudari sayi. Ayu mudari sayi. Asalnya ayu mudari sayi. Jadi asalnya yang pertama al mudari sayi mudari sani. Nunnya dibuang karena mudhaf. Mudarrisa al-fiqhi asalnya mudarrisa al-fiqhi. Tapi karena dia majrur, karena ada ayunya jadi alifnya berubah jadi ya. Ayu mudarrisai al-fiqhi. Nah, ini sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama dikasro seperti ya sudah itu kaidah. Jadi kalau masing-masing diam, si A ngambek, si A ngambek, si B ngambek, sama-sama sukun, tutup mulut, harus ada yang ngalah, salah satu. Jadi sukun ketemu sukun, harus ada yang berharokat salah satunya. Kalau nggak teguran, sudah 3 hari ke atas harus ada yang ngalah lah. Ya? Nah, itu kaidahnya. Jadi menang baik, yang satu harus ngomong, ya. Udah cicing. Nah, terus. Gimana jamnya? Ulang ya tadi. Iya. Ayu mudari sayal fiqhi ghobal yauma. Ghobal yauma kiltahuma. Ini cowok cewek. Ghobal al yauma kilahuma atau kiltahuma. Oh, mudari sun ya. Kilahuma Ustaz. Kilahuma ghobal kilahuma. Yauma. Okay, ayal babai ini. Tunggu sebentar, minta izin 2 menit. Kayaknya ada orang baru. Baik. Ayo nak, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ma'dziratan ala hadzal izaj. La ba'sa nuwasil. Tafaddal. Ayal baba ini fatahtu kilaihima. Oke. Ayun nafidataini maftuhatun. Kiltahuma maftuhatun. Oke. Man minhuma dha'ifun fin nahwi kilahuma dha'ifun fin nahwi. Man minhuma dha'ifun fin nahwi, siapa di antara keduanya yang lemah dalam pelajaran nahwu? Kilahuma dha'ifun fin nahwi, dua-duanya. Baik, ahsanti barakallahu fiki. Baca yang ini yang dalam kurung kila wa kilta. Kila wa kilta ismani lafdhuhuma mufradun ma'nahuma musanna wa mura'atul lafdu aksaru nahu kilahuma jadidun
kiltahuma mujtahidatun wa yajuzu mara'at mara'atu mura mura ra'ayu ra'i mura'a makna mura'atu ma'nahuma. Oke, jadi kila wa kilta ismani. Jadi si kila sama si kilta ini ismani, dua isim musanna ya. Ini dua isim, isim musanna ya, karena belakangnya apa? Alif itu. Ini menunjukkan apa namanya? Dua, menunjukkan dua. Oke. Jadi kila wa kilta ismani ini dua isim, lafdhuhuma mufrad. Lafadznya itu dianggap mufrad. Kila, kilta. Ya, lafadznya dianggap mufrad. Tetapi maknanya musanna. Makna huma musanna. Oke. Mura wa mura'atu lafadz aktsar. Jadi kita lebih apa namanya? Fokus kepada atau mura'ah itu ya, kita apa namanya? Mura'ah, kita perhatikan lafadznya lebih banyak. Daripada memperhatikan maknanya. Maksudnya ini berhubungan dengan pertanyaan di atas sebetulnya tadi. Nah, jadi karena dia itu lafadz mufrad, ya udah jadi dianggap mufrad aja walaupun maknanya dua. Kilahuma jadidun. Kilahuma jadidun ya. Jadi ini dianggap, karena ini dianggap mufrad ya. Kila mufrad. Ka ini juga mufrad. Oke, karena lafadz mufrad ininya juga mufrad. Kiltahuma juga mufrad lafadznya. Sip, dan apa? Ininya mas khobarnya mufrad juga itu. Wa yajuzu, boleh juga mura'atu ma'nahuma. Kita yang kita ngelihat sisi maknanya. Maksudnya apa? Kalau kita condong ke maknanya berarti gini, kilahuma jadidan. Kilahuma jadidan. Kenapa? Karena kita memperhatikan maknanya, enggak lafadznya. Boleh juga ya. Kila rumah jadi tadi. Wallahu a'lam. Taib itu ya tentang kila dan kilta. Jadi kila dan kilta itu maknanya mufrad, maknanya musanna, lafadznya mufrad. Jadi kita lebih pemakaian ya, penyesuaiannya lebih ke lafadz. Oke, itu dia. Nah, terus tanam syukran ahsanti al-an tsani asyar atau isna asyar ta'ammalil amthilah lidhanika dan tanika. Ini udah kita pelajari ya. Dhanika, tanika. Jadi isim isyarah semuanya apa namanya? Mabni kecuali yang musanna ini. Jadi dhalika, dhalika, mabni. Terus ulaika untuk jamaknya juga mabni. Tapi yang apa? Yang danika, yang musanna itu dianggap diikutkan ya musanna. Jadi dia bisa berubah-ubah. Bisa mu'rob ya. Oke, jadi marfu'nya itu dengan alif dan majrur serta mansubnya dengan apa? Dengan ya. Oke, jadi isim isyarah untuk yang dua ya. Danika sama tanika. Zalika dan zanika sama tanika. Tanika. Nah, ini untuk muannas menunjukkan dua ya. Zanika untuk mudzakkar menunjukkan dua. Benda yang jauh ya. Oke. Nah. Yang belum ini. Nah, Heri Ikra, Akhi, Akhi Karim, Fadal. Yes. Hadza kitabun. Hadani. Hadani. Hadani kitabani. Apa? Ya. Kitabani. Hadihi sayyaratun. Hatani sayyaratani. Zalika qalamun. Zanika qalamani. Tilka madrasatun. Tanika madrasatani. Nah, baru lebih gitu ya.
Kalau yang untuk yang dekat, hadza ditambah nun. Nun. Oke, tapi di sini ini bisa berubah. Nah, alif di sini bisa berubah, ini bisa berubah, ini bisa berubah, danika tanika. Contohnya dorobtu hadzaini. Dorobtu hadzaini rajulaini, gitu ya. Karena hadzain jadi mansub ya, hadzaini. Saya pergi kepada kedua orang ini. Dhahabtu ila hadzain rajulain. Gitu. Sama zani jadi zanika contohnya dorobtu zanika za apa? Apa? Zainika. Nah, dorobtu zainika. Dorobtu tainika. Nah. Tainika. Jadi dorobtu tainika. Ya. Apa namanya? Bisa berubah. Nah. Oke. Jadi alif-alif di sini bisa berubah-ubah marfu'nya itu dengan alif ya seperti ini mansub dan majrurnya dengan ya. Oke, kita lanjut baca lagi hadza akhi. Hadza akhi wa dzalika shodiqi. Oke, terus hadza akhi. Ini baca aja. Yang kedua. Hadani kitabaya. Hadani kitabaya. Wa dzanika kitaba zamil. Zamilaya. Boleh. Kitabani al-hafilatani. Hatani al-hafilatani. Tasironi ilal jami'ati. Watanika ilal motor. Liman hadhi daf'atir. Hiya lidainika at-talibin. Ini musana juga. Talibaini. Oke. Okay. Launu tainika asayarataini jamilun. Ya, agak-agak ribet ya di sini ya. Kedengarannya kayak asing karena jarang dipakai. Launu tainika sayyaratain jamilun. Oke. Okay. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam fadhanika burhatani min rabbika. Burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaihi. Oke. Okay. Terus kolas, ha? Ya, jadi bisa berubah ya. Alifnya bisa berubah. Fadhanika nyimarku, itulah dua bukti dari Tuhanmu untuk Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Atau dan menteri-menterinya. Oke ya. Barakallahu fiik. Lanjut yang 13. Do fil faraghi fi ma ya'ti alismun isyarah munasiban lil ba'idi. Ya ini suruh meletakkan yang cocok untuk benda yang jauh ya, lil ba'id. Hadza baiti wa dzalika baiti akhi. Wa dzalika baitu. Ya, wa dzalika baitu akhi. Lanjut. Hadani akhawaya wa dhanika zamilaya 13 hatani bintaya wa tanika binta Oke. Terus iftah hadaini alba baini
La taftah. La taftah apa? Kalau muannas tapi jauh ya. Kalau jauh gimana? La taftah. La taftah. Tanika sate. Ya. Tapi mansub. Tanika ta. Itu kan hazain, berarti zanikai. Apa? Zai, zainika, la tafta, zainika albabain. Zainika. Zainik. Ya kan? Suruh pakai isim isyarah, tapi untuk yang jauh. Jadi, iftah zainil babain, la tafta, zainika. Zainik. Iya, karena asalnya zainika kan, tapi karena dia mansub. La taftah zainika. Nah, la taftah zainika albabain. Terus, ya waladu. Ya waladu igsil hataini asayyarataini la tagsil. Pak, kalau jauh apa? Kalau untuk muannas dua. Tanika tapi mansub jadi apa? La tagsil. Tanika tapi mansub. La tagsil. La tagsil. Tanaya. Yang berubah alifnya kan tanika. Tanika. Tanika yang berubah alifnya jadi ya. Gimana? Yang berubah alifnya tanika jadi apa? Ini jadi ya alifnya. Tai. Apa sih tai ya? Tatai ya. Tatai ya. Tayo, hai tayo. Tanika ya. Oke. Okay. Iya, yang berubah cuma alifnya, yang lainnya tetap sama. Jadi apa? Tainika. Ya, gitu. Pokoknya alifnya aja yang berubah. La tafsil tainika. Tainika. Oke, la tarsil taini kasaya ratai. Masya Allah, barakallahu fi. Oke, nanggung ya, dikit lagi. Taini. Naam, sip. Yakfi, ahsanta. Barakallahu fi. Naam, kembali ke pertama lagi ini. Naam, Fadli, Sayyida Pinky, selesaikan nih. Naam, Ustaz. 14. Hati mudhari. Ya, sahaba yashabu. Sahaba yashabu. Ya, sahaba yashabu menarik. Istilahnya kalau orang Arab sering ngadain sahab. Ada sahabnya, muhadurahnya ada sahabnya loh. Sahaba yashabu sahbun. Nah, artinya apa? Dorpres. Jadi nanti, ayo. Sahbun nomor berapa? Jadi setiap peserta masuk, sudah dapat nomor masing-masing. Dapat nomor masing-masing. Nanti nomor 10, angkat tangan, dapat radio, dapat HP. Dulu waktu di kuliah hadis, sering begitu kita, ini ada ceramah syekh, maka kita hadir. Dapat nomor itu, nggak dapat-dapat. Nomor kita nggak disebut-sebut. Itu nggak apa-apa, yang penting hadiahnya dari panitia, bukan dari peserta. Kalau hadiah dari peserta itu kalau iuran dulu daftar, judi. Tapi kalau dari panitia, masing-masing peserta dapat nomor, nanti nomor 10 mobil, nomor 11. Nah, ya sahabat sabu sahbun nanti menarik. Oke, bisa untuk door prize sahbun itu nih, door prize boleh. Gommado yu gommidu. Menajamkan. Kafa yakfi. Cukup. Cukup. Nah, kafa cukup, mau lagi kafa. Oke, terus doa yadhi'u hilang. Hilang. Oke, yakfi ahsanti. Al-an sayyida karla tafaddali 15. Hati jam' al-asma al-atiya. Jam' al-asma'i al-atiya. Suruh ngasih jamaknya nih. Ari kotun. Ari Kotun atau Ari Katun? Ari Katun.
aro ikun ya Ustaz. Ya aro iku. Aro ya. Dia enggak menerima tanwin ya seperti masa jidu. Aro iku. Nah, oke. Okay. Terus mablagun mabaligun. Sama ini enggak menerima mabaligu. Seperti masa jidu. Pokoknya yang wazannya mafailu, mafailu atau mafailu. Jadi yang wazannya mafailu dan mafailu itu enggak ada tanwin. Akhirun. Oke, mabal ajirun. Ajirun. Ujaro u. Ustaz. Ujaro u sama. Ujaro. Sama. Itu enggak ada tanwinnya juga. Ujaro u, jangan ujaraun. Pembunuh bayaran apa? Pembunuh bayaran. Qatilun ajir. Qatilun ajir. Oke, okay. Ya jadi ajir itu bisa juga artinya bayaran, orang bayaran, ada ajir. Ini orang bayaran, ya, karyawan itu. Terus ya, siwarun apa? Siwarun sawarin. Siwarun jamaknya apa? Gelang. Jawabnya apa? Aswira af'ilatun. 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 Aswiru. Aswiratun. Aswiratun. Ya, aswiratun. Gelang. Terus aswiratun. Oke. Okay. Hisotun. Oke. Okay. Hisotun. Seperti kisotun. Atau kosos. Ya. Yeah. Hisoh. Artinya jam. Jam pelajaran. Oke. Okay. Nah, baru. Jadi siwarun artinya apa ya, Ustaz? Gelang. Ya, gelang. Ya, ya. Gelang saya 5 gram. Siwari. Om satu jiromat, gelang saya 5 gram. Oh, gede banget ya. Siwari. Nah, enggak lah. Standar ya, 5 gram. Tapi sama Arika, Ustaz. Oh, Arikatun aro iku dalam Al-Quran. Banyak tuh. Ya. Alal aro iki mutakiun. Mutakobilun. Oke, boleh lah ya. Silakan buka ayat banyak itu. Jadi orang Arab itu apa namanya sering-sering duduk di Arika. Nah, intinya empuk. Nah, bisa makanya ada yang artikan sofa. Ustaz, Afan, Kak, itu yang untuk siwarun kalau jamaknya sawarin bisa Ustaz. Sawarin. 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 Ya. Enggak. Aswiratun. Oh. Aswiratun. Ini siwarun ini normal ya. Aswirun gini. Jadi jamaknya aswiratun. Nah, aswiratun. Syukron. Baik. Oke, sekarang 16 hati mufrad al asma al atiya. Suruh ngasih mufradnya. Umu takbir tafaddali. Apa mufradnya gunudun? Oke, mana mula? Oke, Umu Zalfa tafaddali. Hunudun Hindiyun, orang-orang Hindiyun, India. Hindiyun, ya Hindiyun. Terus dualun Daulatun, okay, negara-negara. Pawakihu Fakihatun, buah-buahan. Pawakihu, ini kan pokoknya yang mafa'ilu nggak ada tasdid ya, nggak ada tasdid, nggak ada tanwin ya. Fawakihu mafa'ilu masajidu. Oke. Okay. Terus akhiran. Alhamdulillah sempat juga. Nah. Al-amru min atayati iti. Coba baca. Nah. Sayyidah Erni. Tafadhali. Nama yang 17 Ustaz. Iya baca doang. Al-amru min atayati. Al-amru min atayati iti. Asluhu I asalnya i, walakin
Alhamzatu athaniyatu ta'udu ba'dal wawi wal fa'i. Wakti. Wakti. Di anna alhamzah. Ya. Di anna alhamzata al-ula. Untuk li anna hamzah al-ula fi hadhihi al-halati tudhafu fi nuqti. Fi nuqti, oke. Terus lahir. Lahir anna hamzah al-amri tudhafu fil kitabati aydan fi hadhihi al-kalimati waqti fa'ti. Oke. Contoh. Ata bisyai'i ay ahdarahu taqulu ma ataitul yawma bidaftarin nahwi wa fit tanzili al-baqaratu 58 atau miatain dulu sebutnya. Miatain. Boleh. Samania wa khamsin. Apa wa khamsun, Ustaz? Wa khamsun. Boleh dibolak-balik sebut puluhannya dulu baru ratusannya boleh. Terus qala Ibrahimu fa innallaha yati bisyamsi minal masyriqi fa tibiha minal maghribi. Qala dzalika linamruda. Oke, kalau tadi kali Namrud ya, yang 17 ini al-amr, jadi atayati asalnya apa? Jadi atayati fil amrnya iti, if'il. Nah, asalnya iti, asruhu iti, asruhu iti. Nah, di sini iti, asalnya i. Walakin alhamzah asania hamzah yang kedua ini hamzah yang kedua oke okay. Ta'udu ba'dal wawi oke okay. Ta'udu ba'dal wawi wal fa na'am wa'ti fa'ti na'am jadi ininya ndak kalau ada wawunya jadi enggak wa'iti tapi wa'ti jadi enggak dibaca ya. Nah, jadi ini ada waw kalau seandainya ada waw kan asalnya ini ya iti. Nah, iti ketika ada wawunya di sini waw maka ini hamzahnya langsung saja dilewat. Jadi waqti fa'ti dari kali analah hamzah ula fi hadhihi halat tuhzaf. Hamzah yang pertama ini. Hamzah yang pertama dibuang. Jadi langsung waqti fa'ti. Oke. Okay. Nah, al-ula fi hadhihi halah hamzah al-ula fi hadhihi halat tuhzaf fi nutqi secara pengucapan enggak dibaca. Jadi enggak waqti tapi waqti. Nah, lahir anna hamzah amr tuhdafu fil kitab aidan. Nah, jadi hamzah contohnya idrim pukulah ketika ada wawunya jadi jangan baca wa idrim tapi apa idrim kalau ada waw di depan wadrib jadi i-nya wasol ya karena bukan asri. Jadi dia enggak dibaca. Sama ini. Jadi enggak wa'iti tapi wa'ti. Kemudian atayati kalau digandeng dengan bi itu artinya membawa ya. Nah. Membawa. Jadi atabi. Kamu bawa uang enggak? Ataita bin nukut gitu ya. Nah, jadi maknanya ata kalau ada bi-nya artinya ahdarahu membawa atau menghadirkan. Membawa atau menghadirkan. Ma'ataitul yauma bidaftari nahwi. Ma'ataitul yauma
di daftari nahwi. A. Ma hamaltu al-yawma atau ma ahdartu al-yawma. Jadi ata ya'ti kalau ada bi-nya itu artinya menghadirkan atau membawa. Nah. Hal ataita bi burhan? Apa artinya? Apakah kamu mendatangkan bukti? Bisa. Apakah kamu menghadirkan bukti? Hal ataita bi burhan gitu ya. Oke. Nah. Fa'ti bisyamsi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha. Maka hadirkanlah, datangkanlah matahari dari tempat terbenamnya. Nah, maksudnya terbitkanlah dari tempat terbenamnya. Pas ya, kita terlambat tadi karena gangguan ini pakai wifi HP. Bisa alhamdulillah. Insyaallah Jumat depan pelajaran ke-10. Udron ala hada takhir walakin alwaqt tamam. Alhamdulillah. Jika ada soal atau istifsar insyaallah fil majmu'ah. Ana awattu an ubayyin khulasa ad-dars fi syarah fi taqiqah, walakin al-amr wadih insyaallah la yahtaj ila kalam kathir. Barakallahu fikum. Naam, ya rais jelasan. Tafadhal. Syukran jazakallahu khair Ustaz untuk hari ini Ustaz. Berarti untuk pelajaran selanjutnya yang ke-10 ya Ustaz. Ya, dicatat ya. Jadi pelajaran 10. Hari Jumat depan insyaallah pelajaran 10 yang sehat tetap sehat, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Amin Ustaz. Nah. Tuh, Ustaz, berarti nanti posternya akan dikirimkan oleh Ahizali Ustaz ke Ustaz langsung. Baik, syukran. Barakallahu fiik. Tapi Ustaz, tafadhal Ustaz kalau mau ditutup Ustaz. Baik, alhamdulillah naktafi bihadzal qadar, nasallallahu taala an yubarik lana fi ma ta'allamna wa fi ma akhadna wa an yaj'alana hudatan muhtadin mafatihal khair maghaliq wasyarri akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.